Pelaksanaan operasi patuh Satuan Lalu Lintas Polres Lubuk Linggau digelar di kawasan Mapolres Lubuk Linggau. Dalam razia operasi patuh ini, petugas berhasil menjaring ratusan pengendara sepeda motor yang tak bisa menunjukkan kartu kepemilikan kendaraan STNK serta SIM yang masih berlaku. Selain itu, pelanggaran lalu lintas lain pun dilakukan seperti tidak menggunakan kelengkapan kendaraan, mulai dari helm, kaca spion, hingga plat motor. Akibatnya petugas terpaksa mengamankan kendaraan dan memberikan surat tilang. Kanit Residen Satlantas Polres Lubuk Linggau, Ibda M. Abdul Karim mengaku, razia patuh ini digelar secara serentak di seluruh tanah air yang merupakan instruksi dari Kapolri dalam rangka operasi patuh hingga akhir bulan Mei. Dalam operasi patuh di wilayah Lubuk Linggau, selama satu pekan ini pihaknya menjaring 900 pelanggar lalu lintas, baik dari pengguna roda 4 maupun roda 2. Operasi patuh berkisar 850-900 pelanggar dari tanggal 16 sampai sekarang. Untuk tilang sendiri, apa saja yang tilang? Untuk tilang, untuk selama ini kendaraannya, baik roda 2 maupun roda 4, SNK dan SIM. Itu untuk kedepannya berapa hari lagi itu operasi batu? Kurang lebih sekitar 5 hari lagi lah untuk operasi batu. Ferry Setiawan, Sriwijaya TV.